Allah, kami datang. Oh iya Bi, sikapnya Rio di kantor gimana? Abi udah dapat penjelasan tentang sikapnya Rio. Ya sebenarnya sih Rio itu agak tertutup. Terus? Ya tapi lama kelamaan dia berusaha untuk terbuka, dia mulai menceritakan masalah rumah tangganya dan kenapa dia bisa bercerai. Dan katanya sih mamanya juga sudah berusaha untuk membujuknya untuk menikah lagi. Tapi kelihatannya Rio masih ada trauma dengan rumah tangganya yang dulu. Ya, gitulah. Ya itu mungkin juga yang menyebabkan kenapa Rio itu begitu betah main ke rumah kita. Ya gini loh, Mi. Rumah tangga Rio kan adalah rumah tangga yang tidak berhasil. Dan pada saat dia datang kemari, dia melihat suasana yang sangat jauh berbeda pada saat dia menjalaninya sendiri. Ya mungkin Rio pengennya memiliki rumah tangga yang seperti kita, Umi. Jadi gak ada yang perlu dikhawatirin kan, Bi? Iya, gak ada yang perlu dikhawatirin. Insya Allah semua baik-baik aja. Ya, mudah-mudahan, Bi, pandangan orang yang melihat keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, itu bisa menjadi doa dia, dan kita bisa mempertahankan itu. Amin. Abi juga berharap seperti itu. Sampai ajal memisahkan kita berdua. Iya, Bi. Umi juga gak akan pernah lelah meminta Abi untuk selalu membimbing Umi. Iya, insya Allah. Abi akan dengan senantiasa untuk membimbing Umi sampai kita mempunyai anak cucu. Terima kasih, Abi.